kemana ya? Mike. Dum dum. Cari apa, Palet? Taiti dum dum. Cari Mike mana ya? Taiti dum dum. Mike. Mau jadi makeup artist? No, non makeup artist. Wow, la camonte la capasto. Oh, mau jualan daging. Bukon. Bukon. Bukon kiper Juve dong. Bukon. La camonte la capasto. Awas lo, ada tikus lo. Oh, Mike tukang mesin teknik, enggak benar. No. Air. Bondowoso Mojokerto. Apaan tuh? Ojokoyoko. Surabaya. Artinya? Italiano. Oh, Italiano. Itu apa, Mike? Uang. Duito. Oh, duit. Iyo. Indah percaya? Enggak. Ambo buku. Buka. Yo. Kan Itali belakangnya O dong. Buka. Sabar. Buka. Sabar. Tidak. Tidak, nomor kuis emang. Tidak. Pilih atau tirai, nomor 2. Pilih ada yang dalam koper ini atau ada di kantong belakang saya. Pilih koper ini. Anda yakin? Yakin. Jeng. Saya tidak yakin. Yakin? Dompet Anda kosong. Coy. Dompet kosong banget. Tipis ya dompetnya? Iya, tipis. Itu dompet apa peci, tipis banget. Buka. Mau dibuko? Buka. Buko? Buka. Buko? Buko. Oko? Oko. Ambo buko yo? Iya. Isine opo? Merek apa itu? Coy, jangan dong. Buka dong, Mike. Eh. Lo bisa bukanya, kakak? Iya, udah deh, buka. Iya, mulu ngerti, kakak. Assalamualaikum. Wow. Apa itu? Apa nih, Mike? Ini namanya alat cukur rambut. Ini apa ya? Penasaran? Itu apa? Kita langsung tanya saja. Kalau buat gitu. Bedak masa? Bukan, jadi ini tuh buat ngebersihin. Kita tanya aja dulu ini siapa yang punyanya. Tadi aku nemu soal di depan pintu. Oke. Okay. Aku kira ini kayaknya ketinggalan deh, punya siapa ya? Punya siapa, Mike? Kayaknya yang ada di sebelah Valen. Wow, sudah sampai. Iya, kita sudah kedatangan. Flex Bar. Sebutin namanya dulu. Wow, belakangnya apaan? Black Box Indonesia, namanya Yusuf ya, Kang? Namanya Dani. Ini kita pengen tahu dong, ini apa sebenarnya? Ini apa ya, Kang? Itu alat-alat. Ini catokan. Sebenarnya kita nggak. Bukan catokan, itu alat cukur namanya. Kita nggak bawa semuanya ya. Ini kalau misalkan kita mau datang nih ke tempat-tempat, misalkan ke rumah, ke hotel, kemana, kalau memang kita dipanggil gitu ya, kita bawa koper ini gitu. Dan isinya ini alat cukur semua. Gitu. Jadi ini ternyata bisnis cukur rambut. Iya, betul. Namanya Blackbox Indonesia. Gitu. Blackbox Barbershop. Kalau barbershop berarti cukur rambut. Monyong dong kalau gitu. Itu maksudnya ngomong. Mas, ini buat perban. Bukan, itu bukan buat perban. Ini buat apa namanya? Buat penghalang ini. Biar rambut nggak masuk. Oh, biar. Jadi di leher itu. Oh. Nah, biasanya kalau misalkan. Kalau lagi pegal-pegal di leher bisa juga nggak pakai itu? Kira koyo, bukan koyo ini. Nggak bisa. Udah lagi. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol sama. Ini ya sama Kang Dani ya di sini. Betul. Ya. Kang Dani udah berapa lama nih bergelut di dunia persilatan? Udah persilatan. Di dunia cukur rambut. Ya, kebetulan kita udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Oke. Okay. Dan ini katanya harus agak sedikit dipindahin digeser ke sana. Gini aja. Udah. Aku pindahin. Nah, pindahin. Aku aja kuat, sini. Aku kuat. Aduh, berat. aku kuat. Iya. Iya. Udah. Strong banget. Oh iya benar. Ini kuat. Awalnya tadi, sorry Kang, di tahun berapa awalnya? 3 tahun berarti kurang lebih di 2015 ya? 2015? Iya benar-benar 2015. Ini awalnya bisa keidean bikin usaha Black Box ini? Jadi, barbershop ini apa? Ya, sebenarnya sih dulu kalau ngomongin barbershop gitu ya, memang saya kan seneng dicukur juga gitu ya. Seneng dicukur juga, terus ngelihat sekarang apa ya potensi untuk usaha gitu yang
saya pikir jangka panjang itu cuma di barbershop aja gitu. Oke, oke. Kayak gitu sih. Makanya ya sudahlah kita buka aja gitu barbershop gitu. Sikat gigi dulu ya. Bukan sikat gigi itu buat ngebersihin rambut. Salah. Iya, dan ini contoh alat ada beberapa alat-alat yang digunain ya, Kang. Kenapa dikasih nama black box? Black box sesuatu yang misterius aja. Sesuatu kotak hitam, sesuatu yang orang tuh ada apa lagi nih, ada apa lagi gitu. Situ, tapi kan situ. Mungkin kalau usaha untuk atau bisnis dari potong rambut atau pakas rambut sendiri udah banyak nih. Yeah. Nah, yang ngebedain black box barbershop sama yang lain tuh apa? Oke, yang bedainnya pertama kita memang di sini kalau ngomongin potong rambut kita ngutamain bukan quantity ya, bukan kalau biasanya kan barbershop atau pangkas rambut, mohon maaf, mereka kan nyarinya jumlah kepala. Kalau kita memang sekarang lebih ke kualitas dulu, potongan dulu. Potongan dulu baru kalau ngomongin quantity mah itu kan belakangan ya, bisa nyusul kalau memang udah kualitasnya udah bagus. Betul. Yang kedua memang kita punya promo-promo yang memang sedikit unik dengan yang lain gitu ya. Contohnya misalkan Valentine Days. Itu untuk cowok yang bawa pasangannya kita diskon 50%. Wah. Ya, hari ibu yang potong rambut bawa ibunya, itu kita diskon 50%. Hari anak yang bawa anak juga? Hari anak, ya betul. Ya. Yang bawa anak. Bahkan kita kalau anak sama bapak itu ada paket gitu ya. Paket, jadi potong rambut anak sama bapak itu bayarnya cuma setengahnya gitu. Kayak gitu. Asik ya, jadi kayak buy one get one. Tapi mohon maaf, yang Valentine kalau datang nggak punya pacar nggak bisa potong. Betul. Enggak dapat diskon, bisa potong, enggak dapat diskon itu. Tapi khusus ya, ini black box. Yang penting bawa pasangannya aja. Bawa pasangan. Sahabat, saudara ya, saudara-saudara dibawa semua ya, keponakan dibawa. Tapi kalau misalkan apa namanya kita mau tanya nih buat apa namanya Kang siapa Firman ya? Kang Dani. Kang Dani. Buat Kang Dani, ini kan kita tahu ya nih yang namanya tempat potong rambut kan banyak. Betul. Terus juga kadang-kadang bersaing juga sama yang namanya salon. Betul. Walaupun sama sih tujuannya untuk potong rambut juga. Sebenarnya kalau untuk di black box sendiri, kalau di salon kan mungkin bisa cowok cewek nih. Ya. Black box apa khusus hanya pria saja kah atau? Kita khusus pria. Khusus tapi kalau misalnya cewek yang mau masuk potong sama kita bisa asal potongannya kayak cowok gitu. Biasanya kan banyak juga tuh yang potongan-potongan pendek kayak gitu. Itu boleh. Boleh, tapi kalau misalkan kita sengaja ada cewek nih masuk rambutnya panjang gitu ya minta dipotongin kita nggak bisa. Nggak bisa ya. Cuman berarti lebih ke cowok ya sebenarnya ya. Itu dia. Dan kalau konsepnya sendiri ini kayak gimana konsepnya di black box nih? Konsepnya sih kita lebih ke apa ya? Apakah ada tempatnya gitu atau ada? Di mana itu? Ada. Kebetulan di kalau di Bandung di Jalan Ranca Bolang nomor 49B. Itu. Kalau di tempat lain? Kalau di tempat lain kita kebetulan ada beberapa cabang. Itu di Cimahi di Jalan Pesantren nomor 119A. Oke. Okay. Terus kita juga ada di Palembang, ada di Bali. Wah. Termasuk paling jauh di Papua. Wow. Hampir ini bisa dibilang hampir mencakup seluruh pulau ya. Betul. Iya benar. Tapi ini kalau black box ini ternyata dapat fasilitasnya banyak, selain itu ini juga ada merek yang sendiri ya. Punya pomade juga. Okay. Oh ini pomade. Pomade minyak rambut. Kirain ini jus. Emang kenapa wanginya enak ya? Wanginya enak. Kita produksi pomade juga kebetulan. Iya. Tapi memang awalnya sih pomade itu cuma diperuntukkan di kita aja gitu. Jadi kalau misalkan si konsumen kita potong pomade-nya pakai pomade kita. Okay. Oh gitu. Kalau ini apa ini? Itu botol semprot. Buat apa sih ngainin rambut? Buat ngebasin rambut. Jadi nggak harus digayungin ya kayaknya. Kalau gitu ya. Gayungin iya. Tapi ini kan kalau misalnya black box ini berarti kan sekarang itu ada semua treatment untuk laki-laki. Potong rambut ada, kalau krim bat gitu ada. Ada. Oh iya? Ada juga. Krim bat loh, Mike. Ah, serius ada. Krim ada. Jadi kalau untuk di barbershop sekarang itu kita sebenarnya kalau ngomongin potong rambut itu mulai dari potong rambut, terus cuci hot towel warmer, maksudnya hot towel, handuk panas ya. Terus massage, terus hair tonic, sama terakhir pomade biasanya. Oh jadi lebih kayak ke salon ya, salon cowok lah ini bisa dibilang ya. Salon cowok. Karena kan sebenarnya kalau orang krim bat itu juga bagus. Betul. Biar rambutnya tetap sehat, betul. Biar kepalanya relax, gak pusing juga. Biar relax juga. Maskeran juga ada. Maskeran black mask yang Buat merawat ya, buat perawat tubuh itu. Memang buat perawatan juga sih. Karena memang kan yang harus merawat kan gak cuman perempuan aja, laki-laki juga harus. Iya itu dia ya. Dan biasanya kalau misalkan barbershop ini ada free coffee juga nggak sih sambil nunggu gitu? Nah kebetulan, nah makanya itu kalau bisa dibilang yang beda itu memang saya juga
ngadop ya, ngambil dari luar gitu. Apa ini yang belum ada di barbershop gitu ya, yang unik apa. Kita kalau misalkan mau ada yang potong nih ke, di kita yang nunggu itu bisa nikmati kopi dan teh gratis. Wah. Udah ada wifi juga boleh, itu wifi gratis. Lengkap ya ternyata ya. Mending kita ngekos sana aja, Mbak. Nanti coba, bisa dicoba. Enggak bisa, Len. Bisa dicoba. Ke sana. Ngekos di sana berarti cukur tiap hari dong. Tentang ujung-ujungnya. Okay. Yeah. Oke. Okay. Dan tadi konsepnya sendiri udah dikasih tahu dan sebenarnya total ini deh, total karyawannya di sana ada berapa nih untuk memotong rambut? Untuk yang potong rambut ada 3 orang sih. 3 orang. 3 orang. Berarti 3 kursi ya? Tiga kursi. Biasanya kalau satu potong rambut gitu butuh waktu berapa lama, Kang? Nah, kadang ini jadi edukasi kita ya buat ke konsumen. Kadang konsumen kok kenapa sih potong di kita lama gitu ya? Iya. Karena yang tadi itu kita nginin kualitas bukan detail, kuantitas ya. Detail gitu. Itu dia. Dan itu dia sobat Inspira kita jadi bakal. Jangan sampai kanan kirinya panjang atau enggak tebal. Betul, sebenarnya. Betul. Benar, kurang lebih di 30 menitan, sorry. 30 menitan satu. Oke, itu dia. Dan nanti kita bakal balik lagi ya, Len. Kita ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah satu video klip dulu yang mau kita tonton ini dia, Tiffany Alford. City, in the city, in the street.
Thank you.